sendiri, mengolok-olok saudaranya sendiri. Bagaimana kita bisa merasa bersaudara dengan melanggar perintah Allah? Benar? Takbir. Takbir. Allah. Yang kedua, jangan suka saling mencela. Pindahin aja. Satu sama lain. Ya, dulu, Bang. Kita tidak tahu tahannya siapa. Baik, Bang, dari mobil, Bang. Ini ya, mulai nih. Kita tidak tahu air mata temannya seperti apa. Kita tidak tahu sedekahnya seperti apa. Bagaimana mungkin kita menghina dan mencela orang hanya karena hoax yang disebarkan, hanya karena beda pendapat? Kalau kita suka mengolok-olok, kalau kita suka mencela saudara sendiri, kita yang sudah melanggar Al-Qur'an sendiri. Yang ketiga, wala tana baju bil aqab, jangan panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Hei, petun, tidak petun, tidak boleh. Itu larang. Itu hitung perkedel. Itu juga berguna karena perkedel makanan. Kamu minum gula dari Mekar. Itu juga menghina. Stop, panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk itu melanggar perintah Allah. Jangan mengejek, jangan mengolok-olok, jangan mencela, saling mencela, dan jangan panggil memanggil dengan gelaran buruk. Terakhir, dalam surat Al-Qalam ayat 26, ya ayyuhal ladzina amanu ittaqu minadh dhanni inna ba'dadh dhanni. Ini larangan untuk berdusta. Kalau setiap kita mendengar kita omongkan itu termasuk pendusta. Setiap termasuk broadcast, kita broadcast lagi tanpa kita cek kebenarannya, kita pun bisa termasuk pendusta. Akhlak orang Islam berdusta dan kepada saudara ini itu perintah Al-Qur'an. Dengan saya menjadi jenar begini. Ayo cari 1001 alasan. Kalau sedang duduk begini ada yang kentut, tidak usah marah, dia saudara kita. Dia sudah marah dari pagi. Tapi tidak ada apa-apa. Sudah pula tidak tahu saja. Kalau perlu kita disikir. Ada yang dengar. Begitulah dulu. Enak dengan baik sangka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, wala jangan suka ngorek-ngorek, cari-cari aib kekurangan kesalahan orang lain. Ini rekor sekali. Kita hobinya ngorek-ngorek. Itu dilarang. Istri tidak boleh mengorek-ngorek HP suami. Suami juga tidak perlu membuka-buka HP istri. Kita ini orang yang beriman, beri kepercayaan ke suami dalam amalan untuk kami muka. Dan yang terakhir, marilah jangan bergibah, jangan suka menggunjing. Ayo kipu ahadukum, ayo yakudatah makati diwaitan bakali tumuh. Wattakullah innallaha tawwabur rahim. Orang yang suka menggunjing, suka engkau memakan daging saudara yang sudah mati, itulah busuk dan jinaknya orang yang bergunjing. Kalau dengan hikmah konakar ini, umat Islam bersatu, tidak saling mengolok, tidak saling mencela, tidak saling panggil memanggil dengan gerakan bunuh, tidak berburuk sangka, tidak saling mencari aib dan tidak bergibah, mungkin itulah saatnya Allah memberikan pertolongan bagi umat ini. Karena Allah tidak menolong umat yang melanggar Al-Qur'annya sendiri. Mudah-mudahan semangat kita berjuang untuk Palestina. Semangat pula kita untuk memperbaiki akhlak. Semangat untuk bersatu. Dan berkahnya Allah lah yang membebaskan Palestina dari penjajahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
jaga apa? Alhamdulillah.